Hai warganet netizen semuanya. Malam ini Mimin Podcast Dunia Hitam mau ngelanjutin pertempuran di game PUBG ya. Nah, seperti sebuah kata pepatah yang mengatakan tanpa logistik peperangan tidak dapat dimenangkan. Nah, makanya Mimin udah nyiapin logistiknya nih. Kayak gitu kan. Nah, ini logistiknya bahan tempur ya kan. Ayam geprek ini yang nemenin Mimin main game ya kan. Mimin gak peduli dah mau nanti dapat winner-winner chicken dinner atau kagak kayak gitu kan. Yang penting sebelum bertempur di game PUBG Mimin chicken dinner dulu kan. Mimin tetep chicken dinner kan. Mimin tetap makan malam dengan ayam kayak gitu kan. Nah, sekalian Mimin niatin ini buat sahur, takutnya bablas nanti kan, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya segar banget ya. Ya, lanjut dulu Mimin mau makan. Dua jam cukup. Kurang. Bukan hanya soal rasa. Oke, Mimin lanjutin lagi ya. Pertempuran Mimin di game PUBG nih ya. Siapa aja nih teman-teman Mimin? Lucy Melon, Imi Amarzo, Arif Birastapa ya. Oke, Mimin ngikutin aja ya. Si Imian Marzo ya kan. Nah, dia yang mimpin Mimin dalam tim ini ya kan. Nah, jadi Mimin langsung terjun pakai parasut ngikutin si Imian Marzo. Oke dah. Kalau gitu Mimin cari senjata dulu. Nah, langsung mendarat di atap ya. Banyaknya senjatanya di sini ya. Aduh, Mimin lewat mana nih? Merekel lewat sini ya kan? Apa nih ya? Wis. Di atas kayaknya ada senjata. Oke. Dapet tas. Oh, bukan tas, ini katel buat mukul. Ini buat pertempuran jarak dekat ya kan. Anjir, udah ada bunyi-bunyi nih. Baiklah kalau begitu, Mimin mau cepat-cepat ngambil senjata kalau begitu. Ada minuman, energi drink. Oke, baterai pack. Wah, ini senjatanya bagus nih. Bolehlah, masa berperang mau pakai katel kan? Kita ganti dulu senjatanya. Kita memonitor dulu situasi ya. Bagaimana? Oh, bajingan itu dia. Bajingan gua tembak loh. Ah. Oke, kalau begitu Mimin mau kejar dia ya. Dia ada di bawah ya. Aduh. Ada di bawah. Lupa ya kan? Dia ada di bawah.
Wah, bisa bisa selamat sebenarnya dia itu. Yang Mimin tembak tadi itu kan. Kita lihat dulu dia. Mana tadi? Jangan sampai dia sembuh lagi habis Mimin tembak tuh. Wah, kemana ya? Nah, kan? Hilang dia. Padahal udah Mimin tembak. Bajingan, siapa yang nembak Mimin? Wah, udah ngilang kayaknya tadi nih. Mimin cari dulu, masih penasaran nih tadi nih yang kena tembak ini. Kemana dia? Udah jatuh padahal ya. Apa ada di sekitaran sini? Selamat berarti tadi ya. Kagak ada di sini. Minum energi drink dulu dah. Biar segar. Sekarang Mimin harus bergabung dengan timnya Mimin. Oh iya, udah tewas karena Mimin ini udah berhasil ngebunuh satu orang nih. Berarti yang Mimin tembak tadi udah tewas. Lewat atas ini enak nih kayaknya nih. Ini bagus buat peperangan nih, semak-semak gini kan, biar gak terlalu nampak sama musuh. Ini roman-romannya di sini nih, kayaknya ada musuh Mimin nih. Oke. Penting amunisi penuh. Oh, Mimin kira musuh, nggak taunya tim. Wah, ada senjata bagus nih. Wah, tapi nggak ada amunisinya nih. Mimin bisa nggak naik sini aja ngikut dah. Oke, ini namanya pertempuran dalam tim ya kan, yang namanya dalam sebuah tim ya kita ya harus siap menjadi pemimpin atau kita harus siap menjadi yang dipimpin ya kan. Nah ini sekarang Mimin posisinya orang yang dipimpin nih, ini yang ngendarai siapa nih ya, si Arif Distapa. Oh iya, no anggota nomor 4 nih ya, tim anggota tim nomor 4 nih. Gak tau mau kemana nih Mimin dibawa ini kan? Nah, ini malah ke pinggiran ini mau berperang atau mau healing ya kan? Pinggiran pantai kayak gini. Bagus
bagus juga nih pinggiran pantainya, kagak ada sampahnya, kagak ada apa ya. Bersih pantainya, cuman kurangnya satu, nggak ada tempat tongkrongannya ya, atau warung kopi kah atau apa ya, biar orang tuh enak, betah di pinggir pantai kan. Ini mau kemana nih? Ini belum ada musuh juga kayaknya nih ya. Oh, balik lagi. Oh, ke daerah sini nih. Ini tim yang nomor 3 ada di arah sebelah sana. Maaf, tadi bunyi ada yang nembak atau apa nih? Oke dah, kita keluar dulu. Kayaknya di sini tadi ada yang nembak ya. Ah iya, anjrit. Guys, mulai dah, anjir. Ini bunyi-bunyinya kayak bentrokan antar kampung anjing. Tarkam, tang 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 tang. Mana Mimin maju ke depan. Mana nih musuhnya nih ya? Oh, di depan sini kayaknya nih. Oh, di sini anjir. Coba Mimin cari sebelah sini kayaknya nih. Ini masih banyak ini musuh-musuhnya. Anjir. Siapa yang nembak Mimin? Bajingan, setan. Dari arah mana anjrit? Oh, itu dia bajingan. Oh, ini dia. Aduh. Keburu tewas dia. Cuma dapat helm anjrit. Arah mana ya? Dapat senjata AK ini. Aduh, belum ada obat nih, medical kit. Eh, zona aman udah mau nyusut. Si anjing musuh. Oh, gua tembakin pantatnya lo. Ah. Anjing, zona nyaman menyusut, bajingan. Mimin bisa tewas kalau begini. Mimin harus naik mobil dulu nih. Drive. Aman, aman. Mimin kepaksa nih ninggalin tim. Mimin bukannya maksud egois ini, tapi kena zona aman ini penyusutan. Ah, pinggir pantai dulu dah. Obatin dulu. Oke,
kan. Lagi. Pokoknya obatin dulu sampai sembuh. Sekarang Mimin harus nyari timnya Mimin nih. Mimin harus gabung lagi sama mereka kan. Anjir, berbahaya di sini nih. Di sini daerahnya berbahaya, rawan, zona merah. Zona merah. Anjing, ada yang nabrak Mimin, setan. Mimin kira siapa teman Mimin, rupanya kirain musuh nabrak-nabrak. Bikin kaget aja. Oh, si Lucy Melon. Enak nih kalau ada yang nyetirin gini kan, bisa ngaso dulu. Oke dah. Anjing. Siapa yang nembak bajingan? Wih, penyusutan zona aman di situ. Gugup kayaknya lihat zona aman menyusut ini, sampai nabrak-nabrak gini terus. Wih, penyusutan zona aman nih. Mimin mau nyari timnya Mimin dulu nih. Lumayan jauh nih, 300 meter. Tim yang nomor 4 nih. Wih, ke gunung-gunung gila. Anjrit. Kuat juga nih mobil ya. Offroad.
Wah, ada bunyi-bunyi tembakan. Oh, yang bertahan sisa 18 orang lagi nih. Mudah-mudahan Mimin bisa winner-winner chicken dinner nih. Yang bertahan sisa 17 lagi. Ah, Mimin nyari obat dulu dah kalau begitu nih. Anjir, ada bunyi tembak-tembakan. Mana nih? Teman Mimin. Wah, Juno Aman menyusut lagi. Hei, bajingan. Kena tembak bajingan. Aih, dari mana arahnya tembakan itu ya? Aduh. Hai, kena tembak di situ. Ada dari belakang.